Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana tak dapat pun tak apa, Nilofa Nafi, buru gelaran Datuk. Dianggap sebagai antara individu layak dianugerahkan gelaran Datuk, selebriti dan usahawan sensasi, Nilofa menyifatkan semua itu bukanlah perkara yang menjadi buruannya di dunia ini. Kata Nilofa atau nama sebenarnya Nur Nilofa Muhammad Nur, kepentingannya bukan pada pangkat, sebaliknya lebih kepada bentuk sumbangan balik untuk masyarakat yang selalu menyokong kerja dan peniagaannya. Sejujurnya, gelaran Datuk bukan sesuatu yang saya buru kerana paling utama adalah bagaimana saya meletakkan diri dan memberi inspirasi kepada khalayak secara fizikal maupun atas talian. Paling penting juga adalah saya mampu memberi semula sesuatu kepada masyarakat dengan cara yang lebih baik. Gelaran atau status itu tidak mengapalah, tak dapat pun tak apa. Tambah pelakon drama rantaian Suri Hati Mr. Pilot itu lagi, dia bersyukur dan menghargai semua peminat yang sentiasa menyokong dan mendoakan terbaik buat dirinya dan keluarga sehingga ke hari ini. Suami saya pun banyak nasihat saya supaya selalu bersyukur sebab masih disokong dan disayangi orang ramai, katanya. Selain Nilofa, ramai artis lain seperti Alif Sattar, Ziana Zain, Ella turut dianggap masyarakat patut diberi gelaran Datuk atas faktor kejayaan dan pelbagai perkara positif selain banyak memberi inspirasi kepada orang ramai. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.